Ada yang belum berhasil untuk akun pelataran sehatnya? Iya kan bertahap ibu, iya. Nanti kan kita masih pembelajaran. Kemudian nanti masih post test dulu, baru terakhir nanti evaluasi. Iya. Sabar ibu, sabar. Saya malah belum bisa klik mau dibelajar. Masih dijambi-jambi sama Pak Sis. Pokoknya kalau ada kendala langsung hubungi Pak Siswadi ya. Jadi Pak Siswadi ini memang punya kekuatan khusus gitu, seperti untuk menangani akun-akun yang bermasalah. Baik, kita akan lanjutkan ya materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu peserta workshop mikrobiologi tingkat advance. Oh ya, biar gambar saya muncul ya Mas ya, siap. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu dengan judul uji kepekaan antibiotik dan deteksi bakteri resisten, yang akan disampaikan oleh Ibu Indra Suarin STRKes. Ini Ibu Arin ini termasuk salah satu pakar mikro di BBLKM Surabaya. Izinkan saya membacakan sedikit CV mengenai beliau. Ibu Indra Suarin Kurniawati SSI. Beliau lulus D3 Poltekkes Surabaya, kemudian S1 Universitas PGRI di Buana, dan D4 Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saat ini beliau sebagai staff lab mikro BBLKM Surabaya. Untuk workshop atau pelatihan yang pernah diikuti di 5 tahun terakhir, ada virtual workshop on external competency assessment and national competency assessment for malaria microscopis. Kemudian virtual training in essential lab diagnostic tools for malaria elimination. Beliau ini juga merupakan asesor mikroskopis malaria. Baik, langsung saja ya, tanpa berpanjang lebar lagi kita berikan tepuk tangan, dipersilahkan kepada Ibu Indra Suwari. Terima kasih Mbak Agis. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek ombak dulu ya. Salam Mandalki. Salam. Kurang keras. Salam Mandalki. Salam. Salam Mandalki. Salam. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih galau karena akunnya pelataran sehatnya belum, masih ada yang belum bisa ditinggalkan dulu si Cina. Nanti waktu coffee break bisa konsultasi dengan Pak Sis di belakang. Untuk sementara kita akan fokus belajar lagi, melanjutkan materi yang kemarin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan uji kepekaan antibiotik dan bagaimana cara mendeteksi beberapa bakteri resisten. Next slide. Jadi uji kepekaan antibiotik atau antimicrobial susceptibility test ini metode untuk menguji mikroorganisme terhadap antibiotik untuk menentukan obat yang paling aman dan konsentrasi yang paling aman yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Beberapa guideline yang kita pakai biasanya di Indonesia ada CLSI dan UKAS. Kemarin sudah sedikit kita bahas ya, kalau CLSI ini biasanya dirilis oleh Amerika, kalau UKAS ini punyanya Eropa. Jadi kita kaitannya menggunakan dua kombinasi ini kalau di BBLKM Surabaya, CLSI dan UKAS. Nanti tergantung kalau misalnya di alat Vitek mereka menggunakan CLSI, UKAS, dan Global Resistance untuk database-nya. Next slide. Ini adalah beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi, melakukan uji kepekaan antibiotik. Ada yang metode fenotipik, ada yang metode molekuler, dan ada yang mass spektrofotometrik. Kalau yang metode fenotipik, seperti yang kita tahu, yang kemarin kita praktek, bisa menggunakan distribusi. Kemudian MIC itu juga metode fenotipik. Kemudian ada gradient test, menggunakan E-test. Ada yang menggunakan kromogenik agar juga. Kemudian untuk molecular based method biasanya yang kita deteksi adalah gen penyakit penyebab resistennya. Itu kalau kita menggunakan metode molekuler. Kalau mass spektrofotometri atau MALDI-TOF ini ada di tipe-tipe tertentu karena tidak semua MALDI-TOF bisa mendeteksi resistensi antibiotik. Kebetulan yang saat ini dimiliki oleh BBLKM ini hanya masih identifikasi, belum bisa mendeteksi resistensi antibiotik. Next slide. Ini adalah kita akan belajar metode untuk deteksi resistensi antibiotik. Yang pertama adalah broad dilution atau MIC dan MBC. Ini biasanya kita gunakan
untuk mengetahui minimum inhibitor concentration dan minimum bakterisida concentration. Jadi yang biasanya yang familiar kita gunakan MIC atau distribusi. Yang pertama kita belajar MIC dan MDC dulu sekilas. Biasanya kalau alat-alat otomatik menggunakan prinsip metode MIC. MIC kita gunakan untuk mengetahui konsentrasi terendah yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan kalau MDC adalah konsentrasi terendah yang bisa membunuh bakteri. Jadi dua tujuan yang berbeda. Kalau MIC ini kita menyiapkan konsentrasi antibiotik bisa menggunakan broad macro dilution atau broad micro dilution. Kalau broad macro dilution itu menggunakan test tube, kalau broad micro dilutionnya menggunakan microplate biasanya. Kemudian sudah ditambahkan antibiotiknya dengan berbagai konsentrasi mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai guideline CLSI. Lalu setelah itu kita tambahkan bakteri, suspensi bakteri 0,5 mecfarlan juga. Setelah itu kita baca pertumbuhan bakterinya pada tube atau pada microplate. Kemudian kita melihat adanya pertumbuhan bakteri, dilihat apakah dia sudah ada endapan gumpalan bakterinya atau dia sudah bening, bisa dihambat oleh bakteri. Nah kalau MIC kita lihat di tabungnya, kita melihat sudah ada gumpalan dari bakteri atau belum. Kemudian kalau MDC itu biasanya dari MIC ini kita tanam ke plate. Jadi ditanam di plate, kita lihat pertumbuhannya. Plate yang tidak tumbuh itu dia dikatakan sebagai MDC atau minimum bakterisida konsentrasi. Untuk memilih antibiotik biasanya kita cukup menggunakan metode MIC. Kolaborasi MIC dan MDC ini biasanya digunakan kalau misalnya melakukan penelitian obat antibiotik terbaru itu baru menggunakan MIC dan MDC. Atau biasanya mengetahui untuk ekstrak-ekstrak, kemampuan ekstrak-ekstrak tertentu untuk penelitian itu menggunakan MIC dan MDC. Next slide. Nah ini adalah contoh dari MIC tadi yang menggunakan microplate. Jadi di sini sudah ada gambar plate-nya. Kemudian bisa kita lihat pada plate yang tulisan B ya, itu yang digaris yang sudah dilingkari digambar dengan merah. Nah ini kita lihat untuk B8 dan B9 ini bukan termasuk MIC. MIC-nya ini ditandai dengan adanya B10. Kemudian untuk kontrolnya, kontrol bakteri yang positif yang tidak ada antibiotik itu ada di G12. Bisa kita lihat G12 tanpa diberi antibiotik. Jadi akan ada bakterinya, ada pertumbuhan bakteri yang ditandai dengan adanya endapan. Kalau misalnya bakterinya mati, itu ditandai tidak ada endapannya. Jadi bakterinya sudah dirusak. Oke. Kemudian kontrol H12 itu adalah kontrol negatif group. Oke. Nah kemudian ini adalah referensi. Nah ini adalah referensi F02 yang digunakan untuk referensi kita melakukan uji kepekaan antibiotik dengan standar CLSI. Semua guideline-nya yang kita gunakan ada di F02. Nah ini adalah salah satu hal yang penting ketika kita melakukan uji kepekaan antibiotik yang metode distribusi. Kalau tadi MIC, sekarang distribusi. Yang salah satu yang terpenting adalah bagaimana cara menyimpan disantibiotiknya. Seperti yang kemarin saya jelaskan, untuk yang pertama disantibiotik itu disimpan di suhu minus 20 derajat. Aliquot secukupnya, kemudian digunakan untuk working. Berapa lama working ini bisa bertahan atau kondisinya stabil? Kurang lebih dalam jangka waktu 1 minggu. Kemudian untuk disease antibiotik yang imipenem, kemudian beta-lactamase inhibitor, itu sebaiknya disimpan di freezer, baru dikeluarkan ketika akan dipakai. Jadi setelah dipakai, disimpan di freezer lagi. Tetapi untuk selain golongan carbapenem dan beta-lactamase inhibitor, dia bisa stabil di suhu 2-8 derajat selama kurang lebih 1 minggu. Jadi kemarin di kerancuknya kita sarankan untuk aliquotnya sekitar 5-10 keping disantibiotik saja, supaya setiap minggu bisa kita refill.
kalau tidak dipakai disimpan di suhu minus 20 derajat. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu menyimpan bisa antibiotik itu dengan silika gel. Jadi di dalamnya bis antibiotik itu sudah ada silika gelnya, jangan dibuang. Kalau buka tuh setelah itu dimasukkan lagi katretnya, biarkan silika gelnya tetap ada di dalamnya katret. Silika gelnya ada yang di bawahnya nanti yang biasanya berwarna coklat atau berwarna putih. Nah itu silika gel supaya dia tetap menjaga antibiotiknya ini tetap kering. Karena salah satu musuhnya kalau antibiotik ini adalah kelembapan. Kalau dia nanti dikeluarkan, dimasukkan akan menyerap uap air, konsentrasinya berubah, jadi dia kehilangan potensi disnya. Ketika dia dilakukan untuk uji kepekaan antibiotik akan bisa false resistant. Jadi dia sudah rusak, disnya sudah rusak. Jadi biarkan silika gelnya tetap ada di dalamnya, katret dis antibiotik, jangan dibuang ya. Next slide. Nah ini adalah cara untuk pengujian distribusi seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Saya akan menjelaskan secara singkat aja karena kita kemarin sudah melakukan ini. Yang pertama, pilih koloni yang sudah murni. Jadi ingat ya, koloninya harus sudah murni. Jadi tidak boleh langsung dari primary plate, ada beberapa pertumbuhan koloni langsung dilakukan uji kepekaan antibiotik. Tapi harus dimurnikan dulu. Terutama biasanya untuk golongan streptococcus yang kecil-kecil, nah itu tidak boleh diambil beberapa koloni karena rawan resiko terjadi kontaminasi. Murnikan dulu, ambil satu koloni, dua koloni, dimurnikan, baru dilakukan uji kepekaan antibiotik. Kemudian dilakukan suspensi 0,5 mcfarlan. Pastikan menggunakan varin steril. Kalau misalnya menggunakan broad method, itu menggunakan triptike soy broth. Jadi diambil 1-2 koloni, dimasukkan ke triptike soy broth, ditunggu sampai keruh menjadi 0,5 mcfarlan. Tetapi kalau yang kita kemarin lakukan itu adalah koloni suspension method. Jadi langsung kita membuat suspensi pada NaCl steril. Jadi bapak dan ibu punya dua opsi, boleh menggunakan triptike soy broth, diambil 1-2 koloni, ditunggu sampai 0,5 mcfarlan, atau langsung menggunakan koloni suspension method, langsung membuat koloni 0,5 mcfarlan. Kemudian langsung kita setelah itu kita ukur menggunakan densitometer atau densicheck. Boleh seperti ini, jangan lupa dikalibrasi. Nah ini alat densitometer atau densicheck itu punya yang namanya kalibran. Itu kita harus menyediakan. Jadi jangan lupa beli kalibrannya. Kalibrannya itu ada yang ukuran dia satu set ada 0,5 mcfarlan, 1 mcfarlan, 2 mcfarlan, 4 mcfarlan, dan 6 mcfarlan kalau nggak salah. Jadi itu harus kita uji alatnya ini. Jadi jangan sampai nanti alatnya pembacaannya tidak presis. Kalau yang alat VITEK pun juga sama. Biasanya kalau beli alat VITEK sudah dapat include set mcfarlannya. Nah itu ada expired date-nya. Kalau misalnya expired, dibeli lagi. Jadi jangan sampai expired untuk kalibrannya supaya kita bisa tetap memantau kondisi alat ini dan sistemnya. Kemudian jangan lupa ditiriskan untuk gram negatif. Kalau gram positif untuk golongan streptococcus itu tidak perlu ditiriskan karena dia koloninya ukurannya lebih kecil sehingga takutnya terambilnya dia kurang maksimal kalau kita tiriskan dulu. Kalau yang gram negatif dia morfologi bakterinya lebih besar, jadi supaya tidak overgrow kita tiriskan dulu di dinding tamu. Setelah itu kita pulaskan di atasnya plate. Bisa menggunakan manual dengan cara di swab yang rata kemudian diputar sebanyak 2 kali. Jadi kita 3 kali swab. Diputar 60 derajat, kemudian di swab lagi, diputar lagi 60 derajat, di swab lagi. Jadi 3 kali swab. Kemudian kalau menggunakan alat rotator plater, sama seperti yang kemarin kita lihat, kita sudah belajar menggunakan rotator plater. Yang paling susah memang adalah kebiasaan. Jadi menggunakan alat rotator plater itu harus pelan-pelan, jangan ditekan swabnya, disentuh aja di ujungnya media dan digesernya pelan-pelan dari tengah sampai ke pinggir. Kemudian kita tempelkan bis antibiotik. Maksimal satu plate yang ukuran 100 mm atau kemarin yang kita pakai itu 6 antibiotik atau 6 dis. Maksimal ya, kalau diisi 5 juga boleh. Kemudian kalau yang besar, plate yang ukuran besar itu bisa sampai 12 antibiotik. Jangan lupa untuk Müller Hinten di inkubasi di inkubator biasa, Müller Hinten blood agar di inkubasi di inkubator CO2.
Kemarin Müller intern blood agar digunakan untuk bakteri yang fastidious. Kalau yang Müller intern yang biasa digunakan untuk bakteri yang fast growing, yang pertumbuhannya cepat. Tidak memerlukan agar khusus agar darah. Sebelumnya, nah ini ada beberapa medium lagi yang digunakan untuk bakteri fastidious. Contohnya adalah Haemophilus test medium, kemudian GC agar dan lain-lain. Ini nanti harus dipelajari di sesi workshop yang khusus membahas untuk bakteri fastidious. Jadi terlalu panjang biasanya untuk Haemophilus dan Neisseria gonorrhoeae. Sudah saya cantumkan di sini untuk bisa nanti dibaca. Next slide. Nah ini kita kalau uji kepekaan antibiotik distribusi harus mengenal aturan 15-15-15, yaitu suspensi tidak boleh didiamkan lebih dari 15 menit, kemudian dis antibiotik tidak boleh ditempelkan lebih dari 15 menit, dan harus segera diinkubasi di dalam inkubator tidak boleh lebih dari 15 menit. Jadi ketika sudah bikin suspensi, langsung ditunggu beberapa saat setelah swab dimasukkan, kira lebih 30 detik supaya meresap, baru dipulaskan. Setelah itu ditunggu beberapa saat lagi, 30 detik lagi lah kurang lebih, kemudian ditempelkan di antibiotik, kemudian langsung setelah itu bisa langsung dimasukkan ke inkubator. Jadi tidak boleh melebihi 15 menit ya. Nanti takutnya kalau PZ steril seperti yang saya bilang kemarin, kalau terlalu lama karena PZ itu tidak ada makanannya, makanan bakteri, jadi konsentrasi bakterinya bisa turun, dia nggak optimal lagi. Next slide. Nah ini adalah contoh pertumbuhan bakteri. Untuk uji kepekaan antibiotik kita bisa lihat sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah yang sebelah kanan itu kalau yang bawah bisa kita lihat ya, ada 4 gambar. Yang bawah itu yang menggunakan rotator plater, kalau kita menggesernya tidak smooth. Nanti akan kita lihat hasil pengujian kita kemarin yang mana, apakah mirip gambar yang kanan ataukah mirip gambar yang sebelah kiri. Nah yang kanan ini biasanya kita swabnya itu kurang rata, kurang rapat, jadinya gambarnya, bentuknya, polanya yang terbentuk, ada yang tumbuh bakterinya, ada yang tidak. Yang sebelah kiri ini yang smooth, yang rata, diharapkan yang sebelah kiri. Kemudian sebaiknya meletakkan dis antibiotiknya juga diatur. Antibiotik yang memiliki zona inhibisi besar itu disebelahkan dengan antibiotik yang memiliki zona inhibisi kecil. Misalnya penicillin, dia zona hambatnya itu besar, bisa disebelahkan dengan teicoplanin yang zona hambatnya lebih kecil supaya tidak terjadi overlapping. Begitu. Jadi makanya kalau kemarin seperti share ke Bapak Ibu, kita juga ada cara peletakan dis antibiotik sampai kita bikin polanya. Nah, itu supaya menghindari juga terjadinya overlapping. Next slide. Nah untuk pembacaan MH agar sendiri atau MH blood agar, karena kemarin ternyata di beberapa rumah sakit banyak yang sudah menggunakan metode distribusi untuk bakteri-bakteri fastidious yang tidak ada kartunya di Vitek, tetapi memang kemarin pasti kebanyakan menggunakan BAP. Nanti setelah pulang dari sini diperbaiki atau disempurnakan menggunakan Müller-Hinten blood agar ya. Kemudian cara pembacaannya, kalau kita membaca plate uji kepekaan antibiotik tidak boleh diterawang di lampu. Biasanya kan kelihatan, supaya kelihatan jelas diterawang di lampu ini ya. Itu tidak boleh, backgroundnya harus berwarna hitam atau gelap. Itu kalau untuk Müller-Hinten agar. Kemudian kalau misalnya menggunakan penerangan cahaya lampu, itu bisa di atasnya. Ya di belakang, di atasnya plate-nya agak jauh supaya untuk melihat lebih terang. Tapi tidak boleh diterawang, backgroundnya harus background warna gelap supaya kontras, supaya diameter hambatnya itu bisa terbaca dengan jelas. Kemudian kalau untuk Müller-Hinten blood agar, ini juga sama, gunakan boleh dibantu dengan cahaya, karena kalau Müller-Hinten blood agar itu kita biasanya melihat adanya hemolisa. Nah, jangan sampai kita rancu antara membaca hemolisa bakteri dengan zona hambat pertumbuhan. Terutama untuk bakteri-bakteri yang memiliki zona hambat seperti alfa hemolisa atau beta hemolisa. Pasti nanti ada kelihatan dua, ada yang diameternya itu diameter bakteri, ada yang diameternya terbentuk itu diameter dari hemolisanya. Nah, itu hati-hati, makanya supaya lebih terang bisa dibantu dengan cahaya. Next slide. Nah, seperti ini. Ini adalah cara pembacaan untuk uji kepekaan antibiotik menggunakan Müller-Hinten atau Müller-Hinten blood. Nanti akan kita
pelajari di lab cara pembacaannya. Next slide. Nah, kemarin juga ada yang tanya, bagaimana kalau ada pertumbuhan bakteri seperti ini tumbuh lagi? Nah, seperti yang saya sarankan, kalau terjadi pertumbuhan bakteri lagi, yang pertama dilakukan adalah cap. Dicap koloni bakteri yang tumbuh di dalam dan koloni bakteri yang ada di luar. Kalau dia memang beda, bentuknya berbeda, berarti dia menandakan terjadi kontaminasi. Jadi sebaiknya harus diulang. Tetapi kalau bentuknya antara yang di dalam itu pertumbuhan koloninya itu sama dengan yang di luar area yang sudah padat, berarti itu kemungkinan memang dia tumbuh lagi. Jadi yang harus dibaca adalah diameter yang benar-benar bersih. Jadi pertumbuhannya itu nanti kita perhitungkan juga pertumbuhan bakterinya seperti ini. Next slide. Nah, ini kita baca, kita bedakan bagaimana kita menghitung antara hemolisa, membedakan hemolisa dan benar-benar pertumbuhan bakteri. Nanti akan kita belajar caranya. Kemarin sudah ada yang uji kepekaan menggunakan MH blood. Nanti kita akan melihat membedakan, membaca diameter yang hemolisanya itu tidak perlu diabaikan. Yang benar-benar dibaca itu adalah diameter dari pertumbuhan bakteri. Seperti itu. Jadi hemolisanya diabaikan. Jangan melihat hemolisanya, tapi lihatlah pertumbuhan bakterinya ya. Next slide. Ini untuk intisarinya sudah terdapat di CLICN 100 seperti yang saya tunjukkan kemarin. Sudah ada untuk masing-masing bakteri dijelaskan mediumnya apa, inokulumnya seberapa padatnya, kemudian inkubasi, suhunya dan waktu inkubasinya, QC-nya juga sudah dijelaskan di CLS. Next slide. Nah, ini jika menggunakan metode gradient test atau A-test. Ada seperti ini, menggunakan strip. Sama seperti di antibiotik, cuma dia menggunakan strip. Antibiotiknya berupa strip panjang, kemudian langsung kita baca skalanya, kemudian di CLSI kita cocokkan dengan tabel yang di bagian MIC. Nah, ini untuk menggunakan gradient test atau E-test. Ini kalau di Indonesia jarang yang jual gradient test ini, memang karena harganya memang cukup mahal. Kosnya kalau misalnya dibandingkan dengan distribusi, masih lebih terjangkau distribusi. Itulah kenapa biasanya kalau E-test ini jarang digunakan. Next slide. Nah, ini adalah interpretasinya ketika kita melihat CLSI, menginterpretasikan dari zona hambatnya. Ada susceptible, kemudian ada intermediate, ada resisten, ada SDD atau susceptible dose depend, dan ada non-susceptible. Nanti bisa dibaca, dan kalau misalnya ada yang tidak dipahami nanti kita bahas di kelas. Next slide. Karena ini saya dibatasi waktunya, jadi saya nggak mau. Nah, ini ada beberapa buku panduan yang biasanya kita gunakan, ada CLSI, UCAS, dan satu adalah BSAC. Kalau BSAC itu dari Inggris, itu lebih sedikit lagi yang pakai, yang general biasanya digunakan yaitu CLSI dan UCAS. UCAS free sudah bisa di-download untuk edisi 2024, juga dia sudah rilis, bisa di-download. Kemudian di CLSI kemarin sudah kita bahas, sekarang dibagi jadi tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Jangan lupa yang ikut PMI juga, biasanya yang dari BPLPM Surabaya, kita sudah tuliskan mohon melakukan uji kepekaan antibiotik sesuai dengan CLSI. Berarti pemilihan antibiotiknya juga sesuai ini, ada tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Next slide. Nah, ini adalah cara pelaporannya. Kalau sekarang di CLSI, pemilihan antibiotiknya, ada yang menggunakan cascade reporting seperti ini. Jadi biasanya dilihat dulu tier 1, kalau misalnya tier 1-nya sudah resisten, baru kemudian tier 2 yang dirilis. Kalau tier 1-nya dia masih sensitif, masih banyak yang sensitif, oke, yang lainnya di-keep. Ada yang menggunakan metode seperti itu. Ini sesuai dengan CLSI. Next slide. Ini kalau bakteri resisten, ini adalah bakteri yang kebal dengan beberapa antibiotik. Next slide. Ini jenis-jenis bakteri resisten yang perlu kita waspadai, yang biasanya sering kita temui di lab. Biasanya ada ASBL, kemudian ada carbapenem, kemudian ada MRSA, ada invisible clindamycin resisten, dan vancomycin resisten atau VRE. Nah, ini adalah cara mendeteksi untuk MRSA. MRSA bisa menggunakan cefoxitin dis atau menggunakan oxacillin kalau MIC. Kalau Vitek, mereka ada MIC, jadi kita lihat oxacillinnya. Ada cefoxitin screen juga kalau di alat Vitek. Kalau metode distribusi, kita menggunakan cefoxitin dis. Jadi kita lihat seperti ini. Kalau untuk
oxacillin MIC bisa untuk semua spesies, kalau oxacillin disdifusi hanya untuk Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus slaveri, dan Staphylococcus pseudointermedius. Kalau oxacillin salt agar bisa digunakan untuk Staphylococcus aureus, ini ada juga. Kemudian untuk cefoxitin MIC only, hanya untuk Staphylococcus aureus dan Staphylococcus lupulensis. Kemudian untuk cefoxitin disdifusi, untuk semua Staphylococcus bisa, kecuali Staphylococcus pseudointermedius dan Staphylococcus silveri. Ini juga, catatan ini juga biasanya kita print, kita tempel di lab juga, jadi supaya kita tahu kalau cefoxitin dis pakai bisa diinterpretasikan ke bakteri yang mana-mana. Kalau oxacillin dis pakai yang mana, seperti itu. Next slide. Nah, ini contoh deteksi resistensi bakteri ESBL. Seperti yang kemarin kita saya jelaskan, kalau ESBL, kalau sesuai dengan CLSI, ada screening dulu pertama, kemudian yang kedua adalah confirmatory. Screening bisa menggunakan disefodoxim, ceftazidim, asterenam, cefotaxim, atau ceftriaxone. Kita screening. Kemudian ada zona hambatnya, bisa dilihat itu kalau cefodoxim kurang dari 17 mm, kalau ceftazidim kurang dari 22 mm. Nah, kalau misalnya sudah resistensi zona hambatnya sudah sesuai dengan screening, artinya kita curiga itu ESBL, kita lakukan uji DDST, CDT, combination dish test. Kalau CLSI menggunakan combination dish test, cefotaxim dengan cefotaxim clavulanic acid dan ceftazidim menggunakan ceftazidim clavulanic acid. Jadi ada dua paket ya, tidak boleh digunakan salah satu. Cefotaxim, cefotaxim clavulanic acid, dan ceftazidim, ceftazidim clavulanic acid. Next slide. Nah, ini adalah contoh deteksi ESBL untuk konfirmatori. Kalau di lab kemarin sudah diajarkan, langsung saja kita lakukan screening dan konfirmatori. Karena memang cefotaxim dan ceftazidim sebagai antibiotik sehari-hari, tinggal ditambahi dengan cefotaxim clavulanic acid dan ceftazidim clavulanic acid. Jadi sebagai screening, kita juga bisa sekaligus langsung konfirmatori supaya waktu diagnosis kita tidak terlalu banyak. Gitu. Jadi langsung konfirmatori plus screening plus konfirmatori. Untuk konfirmatori tesnya, kalau untuk CLSI itu menggunakan CDT. Jadi mereka sudah tidak menggunakan DDST. Kalau DDST kemarin double disinergi test yang sebelah kiri, kan sempat ada yang tanya, Bu, kalau ada terbentuk seperti lubang kuncinya atau seperti ada lengkungannya itu, nah itu namanya double disinergi test DDST. Kalau DDST ini UKAS masih ada merekomendasikan DDST, saya lihat di protokolnya untuk pendeteksi ESBL. Tapi kalau CLSI mereka sudah menggunakan combination dish test, tidak dicantumkan metode DDST lagi di CLSI M100. Yang terakhir adalah karbapenemase. Ini menggunakan screeningnya menggunakan ertapenem, meropenem, atau imipenem. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan antibiotik disdifusi, kemudian salah satu dari antibiotik ini dia resisten, itu kita curiga terhadap karbapenem. Karbapenemase kita harus melakukan confirmatory testnya. Confirmatory testnya menggunakan enzim. Next slide. Modified carbapenem inactivation method atau MGIM. Nah, ini caranya kita buat suspensi bakteri menggunakan satu koloni kuman, satu osa itu bisa satu mikro atau 10 mikro. Kalau satu mikro itu golongan enterobacterales, kita gunakan satu mikro. Kalau Pseudomonas aeruginosa kita gunakan 10 mikro koloni kumannya. Kemudian kita masukkan ke dalam TSB. Lalu kita tunggu, kita masukkan dismeropenem, kemudian kita tunggu selama 4 jam. Jangan lupa melakukan enzim ini harus menggunakan kontrol positif dan kontrol negatif. Ada kontrol positifnya, ada kontrol negatifnya. Menggunakan Klebsiella pneumoniae dengan yang karbapenemasenya positif dan Klebsiella pneumoniae yang karbapenemasenya negatif. Setelah 4 jam, sebelum 3 jam 45 menit, kurang 15 menit lah. Kemudian kita bikin suspensi E. coli ATCC 25922. Kemudian kita pulaskan di media Müller Hinton agar. Setelah itu dish yang sudah kita inkubasi 4 jam tadi, estimasi kita bikin plate E. coli 25922 itu sekitar 15 menit. Setelah itu pas 4 jam, kemudian kita tempelkan dish meropenem yang sudah direndam tadi, yang sudah direndam dengan media triptike soy blood yang sudah diberi dengan bakteri. Kita tempelkan,
kalau misalnya dia bakteri tersebut dia mengandung karbapenemase, itu dia akan merusak dismerupenem. Dia akan merusak antibiotik karbapenem sehingga ketika dia ditempelkan ke Müller Hinton agar yang berisi E. coli ATCC25922 tidak akan ada zona hambat atau dia tiba-tiba menjadi resisten. Padahal kalau pada normalnya meropenem itu kalau dengan E. coli ATCC25922 dia akan ada zona hambat seperti yang huruf A itu. Dia masih membentuk zona hambat, tapi karena kalau misalnya bakteri suspensi bakteri tadi dia berisi bakteri yang bersifat karbapenemase, maka meropenemnya dirusak. Kemudian ketika ditempel di E. coli ATCC25922 akan menjadi seperti huruf B, kehilangan kemampuannya seperti itu. Jadi E. coli ATCC25922 itu adalah sebagai indikator pertumbuhannya seperti itu. Nanti caranya akan saya contohkan di lab. Hari ini kita belajar tentang enzim. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu menggunakan alat VITEK, karena di VITEK itu dia tidak ada konfirmatori karbapenemase. Kalau ada meropenemnya resisten atau imipenem resisten harus dikonfirmasi menggunakan enzim ya. Jadi belajar satu lagi, nanti dapat ilmu satu lagi. Ada juga karba MP. Nah, karba MP ini adalah kit yang sudah jadi yang bisa digunakan untuk mendeteksi karbapenemase. Nah, ini adalah karba MP. Salah satu yang bisa digunakan ini adalah karba MP. Next slide. Kemudian ada juga krom agar untuk mendeteksi ESBL dan MRSA. Ini krom agar kemarin sudah kalau ada di lab 2 ditunjukkan bentuknya krom agar dan koloni yang tumbuh misalnya E. coli ESBL atau Klebsiella pneumoniae ESBL dia akan memberikan warna tertentu. Jadi lebih cantik tetapi memang kosnya lebih tinggi kalau menggunakan krom agar ESBL atau MRSA ini. Tapi kontras warnanya kelihatan. Dia benar-benar akan membentuk warna untuk bakteri-bakteri ESBL. Next slide. Nah ini contohnya kalau E. coli ESBL itu biasanya warnanya pink. Kemudian kalau Klebsiella, Enterobacter dan Citrobacter itu metallic blue biasanya. Kemudian Pseudomonas itu dia cream, tidak berwarna dan cream. Acinetobacter juga sama, tidak berwarna. Next slide. Ini kalau krom agar MRSA seperti ini bentuknya sama juga, dia menghasilkan warna juga. Next slide. Nah ini untuk phenotypic method yang automatic ada banyak, biasanya menggunakan VITEK, unik, kemudian sensitizer juga ada, kemudian ada juga yang menggunakan mind ray. Nah itu adalah cara kita menggunakan untuk uji kepekaan secara automatic. Prinsipnya sama, cuman antibiotiknya MIC itu dia sudah dimasukkan ke dalam well yang kecil-kecil. Nah setelah itu ditambahkan suspensi dari bakteri, dilihat MIC-nya oleh sensor optik yang ada di dalam alat VITEK. Next slide. Nah ini kita prinsipnya, saya yakin Bapak dan Ibu yang menggunakan alat otomatik sudah paham. Next slide. Nah ini adalah caranya untuk AST automatic method. Jangan lupa kalau AST itu biasanya antibiotiknya di coating sudah di dalamnya, di dalam well-nya, kemudian suspensi bakterinya akan divakum ke dalamnya kaset. Lalu setelah itu dilihat kekeruhannya oleh si optik, diinkubasi di dalamnya mini inkubator. Lalu setiap beberapa jam akan dilihat oleh, dibaca oleh optik. Makanya kemarin saya pesan kalau menggunakan alat otomatik pun baik VITEK, unik atau sensitizer, jangan lupa dilakukan untuk QC juga supaya bisa memantau optiknya itu masih oke apa enggak. Karena dia sudah sebagai matanya si mesin untuk membaca reaksi kolorimetri biokimianya juga menggunakan optik, untuk mendeteksi MIC-nya juga menggunakan optik kekeruhannya. Next slide. Nah ini kalau untuk VITEK jangan lupa atau alat otomatik kalau misalnya mengerjakan kultur, yang pertama harus dilakukan pewarnaan gram dulu, jadi dicek. Karena pewarnaan gram ditentukan, digunakan untuk menentukan kaset yang akan digunakan. Kalau kita salah menggunakan kaset, tidak akan terbaca oleh alat. Saya yakin baik unik maupun VITEK itu punya reagen yang berbeda untuk gram positif dan gram negatif.
Nah itu harus dilakukan pewarnaan. Kemudian harus dilakukan subkultur dulu, dimurnikan. Kalau memang koloni kumannya kecil-kecil, kalau memang koloni kumannya sudah besar seperti Klebsiella dan single koloni hanya satu jenis saja, itu bisa, misalnya cepat, urgent, kita masukkan langsung ke dalam alat otomatik. Tapi kalau koloninya sudah ada dua jenis, tiga jenis, atau golongan streptococcus dan staphylococcus yang kecil-kecil, itu sebaiknya kita murnikan terlebih dahulu. Itu untuk mencegah gagal identifikasi. Kan lumayan itu satu kartu Vitek atau kuning harganya lumayan. Kalau kita jadi pengulangan sudah membuang uang berapa. Jadi daripada ragu-ragu, jangan lupa dimurnikan terlebih dahulu. Dan jangan lupa, jangan salah menginterpretasikan sifat gramnya. Nanti di lab 2 akan diajarkan cara pewarnaan gram supaya hasilnya bisa maksimal. Okay. Untuk preparasi inokulumnya juga sama. Preparasi inokulum untuk alat otomatik juga tidak boleh setelah dipreparasi harus segera dimasukkan ke dalam alat. Tidak boleh lebih dari 15 menit. Sama seperti kalau kita melakukan uji kepekaan antibiotik, mau Vitek maupun Klinik atau Sensititer, ketika sudah melakukan uji kepekaan antibiotik langsung ketika sudah preparasi suspensi langsung dimasukkan ke dalam alat. Nah ini adalah Vitek workflow-nya. Saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah tahu ada sample preparation juga, kemudian kita barcode, kemudian kita filling, kemudian incubation analysis, lalu kita masukkan ke dalam alat, lalu kasetnya itu akan diambil oleh alat, tabungnya kita keluarkan kalau kita menggunakan alat Vitek. Excellent. Untuk reagen card-nya, karena kita familiar di sini menggunakan Vitek, saya akan share aja. Kita menggunakan kartu-kartu yang biasanya digunakan untuk identifikasi bakteri yang rutin ditemukan sehari-hari. Kita menggunakan kartu GM, GP, GST, dan BCL. Kalau Bapak dan Ibu misalnya hanya familiar dengan GP dan GM, di Vitek itu bisa juga untuk yeast, kemudian bisa juga untuk gram positif batang. Kemarin ada yang tanya, kalau untuk gram positif batang bagaimana? Nah itu bisa diidentifikasi menggunakan Kunik dan Vitek juga sudah ada reagen. Kemudian next slide. Nah ini adalah reagen card-nya sama seperti kita melakukan uji biokimia reaksi kalau manual. Di Vitek pun isinya kasetnya itu juga biokimia reaksi, tapi sudah di alikot kecil-kecil dimasukkan ke dalam kartu Vitek. Next slide. Nah ini adalah yang perlu diperhatikan juga, suspensi dari kuman. Jadi suspensinya untuk gram negatif gram positif 0,5 sampai 0,63. Kalau untuk YST dan BCL itu beda suspensinya, tidak boleh disamakan. Kalau YST 1,8 dan 2,2, kalau BCL 1,8 dan 2,2. Ini supaya tidak lupa kita tempel di alatnya, supaya siapapun yang kerja terreminder bahwa keseluruhan bakterinya ini beda-beda antara GM, GP, YST, dan BCL. Next slide. Nah ini untuk ID levelnya ada excellent, very good, good, acceptable, low distribution, dan unidentified organism. Ini adalah contoh dari hasil Vitek. Hasil Vitek yang tidak boleh dikeluarkan itu biasanya yang dia biasanya ada tanda TRM. Nah ada TRM itu juga tidak keluar antibiotiknya, itu juga tidak boleh dikeluarkan. Karena artinya kontrol pertumbuhan bakterinya tidak tumbuh. Jadi well yang ada yang tidak ada antibiotik hanya bakteri saja itu dia tidak tumbuh. Jadi oleh alatnya langsung dia di TRM terminated, tidak akan dibaca pertumbuhannya. Jadi kalau ada menggunakan Vitek kemudian dia ada tulisan TRM TRM, nah itu kemungkinan kontrol positifnya tidak tumbuh. Bagaimana solusinya? Harus diulangi lagi, kemungkinannya mungkin ketika bikin suspensi bakteri itu tidak rata sehingga masih ada koloni yang menggumpal di dasar tabung. Ketika di vakum dia tidak akan terserap. Jadi koloni bakterinya benar-benar harus dibuat suspensi secara merata. Unidentified juga sama, tidak bisa dikeluarkan unidentified. Berarti harus diulang, entah itu kenapa. Biasanya kalau unidentified itu bisa jadi karena bakterinya tercampur. Alatnya bingung menginterpretasi sebagai apa. Next slide. Ini adalah deteksi ESBL. Contohnya kalau kita menggunakan alat Vitek secara otomatik ada warning-nya.
ada ESBL confirm. Kalau ESBL, Vitek sudah confirm, MRSA confirm, tapi kalau karbapenemase dia hanya screening. Harus kita tegaskan dengan karbapenemase test. Next slide. Oke, siap. Sudah. Langsung saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak dan Ibu, ada kurang lebihnya nanti untuk sesi tanya jawab bisa di ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi seperti yang saya tanyakan ya, kalau memang ada pertanyaan nanti silakan dicatat dan ditanyakan pada waktu di lab. Kita akan lanjut materi berikutnya dengan judul PMI dan PME pemeriksaan mikrobiologi, quality is everyone's responsibility, dengan narasumber Dr. Titi Sulistiyowati, MKetClin, SPMK Konsultan. Nah, kemarin kan ada pertanyaan tuh yang ya ditanyakan ke klinisi. Nah, ini kebetulan beliau ini nanti sebagai klinisi. Jadi silakan yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan ke Dr. Titi. Sebelumnya saya akan bacakan CV mengenai beliau, Dr. Titi Sulistiyowati, MKetClin, SPMK. Beliau sebagai Head of Microbiology Lab di BBLKM Surabaya, kemudian Technical Manager of NRLTB dan NRLAMR. Untuk pendidikan, beliau menyelesaikan Medical Doctor di UNER tahun 2006 dan Combined Degree Program Clinical Microbiology di UNER tahun 2017. Untuk pelatihan yang tadi diikuti AMR Lab Fellowship Human Health pada tahun 2021 dan Virtual Capacity Building Workshop on DST for New Drugs and Use Genome Sequencing. Beliau ini merupakan fasilitator mikroskopis TB, molekuler TB, dan CDST TB. Jadi nanti kalau berkaitan dengan klinisi yang kemarin ditanyakan bisa langsung tanya ke beliau ya. Langsung saja tanpa berpanjang lebar kita persilahkan Dr. Titi untuk menyampaikan materinya. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kita ini dulu ya. Yuk dulu ya. Boleh ini sambil berdiri deh biar enggak ngantuk. Ini soalnya tadi pagi-pagi kayaknya materinya sudah cukup berat. Tapi kalau saya rasa sih sudah praktis ya. Cukup praktis di lapangan dan ketika implementasi pun juga bisa dilaksanakan. Ini nanti kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya luar biasa gitu ya. Biar semangat gitu, biar enggak ngantuk. Nah, kalau di belakangnya biasanya ngantuk-ngantuk gitu kan. Enggak ya? Semangat pagi? Luar biasa. Kurang kompak. Sebentar ya, kayaknya sisi kiri dulu tadi. Semangat pagi? Luar biasa. Biasa di luar? Ya. Monggo silakan duduk. Biar enggak ngantuk. Agak ininya enggak? Sebelum saya mulai ya, ada pantun untuk teman-teman. Belum. Jadi pantunnya, hari Minggu jalan ke Surabaya, mampir tujungan untuk belanja. Nanti pulangnya mampir ya. Biasanya kan jalan-jalan dulu sebelum balik. Belajar mikro memang susah. Mari kita belajar bersama ya. Ya udah, sekarang materinya belum dipasang. Sama-sama. Jadi pembahasan hari ini adalah tadi sudah ngomongin tentang uji kepekaan ya. Kemarin mungkin sudah ke arah kultur. Jadi tadi saya lihat Mbak Arin sudah cukup jelas ya memberikan tips dan triknya. Nah, untuk tips dan triknya ini enggak ada di buku textbook. Ya. Coba nih kalau cari ya yang baca, itu enggak ada. Jadi itu Mbak Arin ini sudah lama sekali senior di mikrobiologi, bahkan lebih senior dia daripada saya ya. Saya juniornya Arin. Jadi belajarnya gini, karena memang awal saya belajarnya di TBC. Ya. Kalau teman-teman ada yang berkecimpung di TBC, nah saya memang fokus utamanya memang di TBC. Kemudian
terkait mikro ya. Mikro ini dulu kalau teman-teman ingat, semua hasil yang dialat itu dikeluarkan. Ada yang sudah sangat senior, ini kayaknya sudah tiap-tiap wajah yang sangat senior dan handal di bidang mikro. Tetapi kita berubah sekarang ya. Apalagi di G20-nya Presiden, AMR ini sudah menjadi fokus utama ya. Karena kenapa? Bakteri resisten yang bisa disebut sebagai superbug ini akan menjadi silent killer. Ya, kita perkembangan antibiotik jauh lebih lambat dibandingkan perkembangan bakteri. Bakteri ini pinternya luar biasa. Luar biasa. Ya, kita kalah mungkin kejar-kejaran sama bakteri. Ditemukan antibiotik pertama, beberapa tahun kemudian sudah resisten. Jadi kita tahu ini bakteri ini luar biasa, apalagi sudah muncul apa tadi, MRSA, ESBL, karbapenemase. Padahal tingkat tertinggi antibiotik apa? Ya masih karbapenem, tapi sudah jadi makanan sehari-harinya pasien. Kalau yang di rumah sakit ya, itu yang kita harus hati-hati. Kenapa kok ada tier 1, tier 2, tier 3 untuk merestriksi antibiotik? Jadi teman-teman yang di sini juga harus mulai aware terhadap referensinya. Itu kan update terus tiap tahun. Nah, hasil itu juga demikian. Mikro ini kayak ilmu detektif ya. Kalau kalian ini ibaratkan kalian ini kayak Conan gitu ya, detektif Conan atau Sherlock Holmes ya. Kira-kira ada hasil. Loh, ini kok aneh ya? Kok enggak mungkin ya? Enggak wajar ya. Jadi dari kalian juga harus aware apa yang dikerjakan. Tadi secara teknis benar enggak step-stepnya? Ya. Jangan terus, wah saya kan ada alat otomatis ya dok ya, langsung saya pakai aja. Kan langsung rilis loh, belum tentu loh tadi ya. Tadi Mbak Aken kan ada cerita, kalau gramnya salah, ya salah. Itu ya Mbak Aken ya. Kalau nggak murni, ya salah. Ya, ini alat otomatis loh, saya ini bekerja berdasarkan yang ditaruh di dalam. Kalau yang ditaruh di dalam salah, keluarnya hasilnya pun juga salah. Makanya kenapa nanti kita bahas tentang PMI, pemantapan mutu internal. Ini pun juga harus jalan. Gak hanya sekedar pekerjaan harian yang dilaksanakan, tetapi harus ada kontrol. Nah, kontrol ini apa saja? Ini masih lama kan? Kalau kontrolnya udah dok, saya sudah pakai kontrol nih, ada kontrol positif, kontrol negatif, lah dalam kok kontrolnya salah, ya salah semua gitu ya. Jadi ada panduannya untuk pengerjaan, untuk kontrol juga harus terkontrol. Sebab salah ya, kayaknya susah ya. Ini jangan-jangan nanti habis pelatihan terus motong, nggak mau ke mikrobiologi, enggak ya. Biasanya soalnya mikro itu passion. Ada yang nggak suka di mikro? Hah? Mungkin ada yang mau curhat gitu. Dok, sumpah dok, yang hasil yang sebelah masuk sudah jadi di mikro sampai 3 hari, 4 hari. Apalagi TBC ya, TBC sampai 42 hari 8 minggu. Jadi apa ya, ya beginilah ya orang mikro. Katanya mikro, ilmunya makro ya. Mikro itu bendanya, ilmunya makro. Ini belajarnya nggak selesai-selesai. Mbak Aren ini kalau nggak pernah belajar ya, saya ngomel, saya sampai setua ini ya masih harus belajar ya. Tadi ada update Enterobacteri C menjadi Enterobacteri RS ya. Kalau untuk PMI, apakah semua sudah jalan di masing-masing instansinya?
Insya Allah. Insya Allah ini banyak banget tuh. Insya Allahnya sambil senyum simpul gitu ya. Ada yang masih belum jalan PMI? Ini kenapa? Dari mana Mbak? Dari Penajam. Tepatnya Dr. Umi. Gimana? Masih belajar untuk PMI. Pasiennya masih sangat sedikit. Justru yang sangat sedikit ini kita malah bisa menerapkan macam-macam ya. Kalau di rumah sakit yang pasiennya banyak, ada yang dari Sutomo, Sidoarjo wes. Itu sempat nggak PMI? Saking banyaknya, sempat nggak? Biasanya justru yang malah di kota besar, pasiennya banyak ribuan, malah nggak sempat melaksanakan PMI. Iya Pak, iya. Tidak ada pilihan tidak, harus iya. Oke. Sebagai latar belakang, ini kelihatan nggak sih? Silau ya? Nggak dimatiin aja di depan. Iya. Habis itu tidur kalian. Jadi kenapa sih kok kita ngomongin tentang PMI, pemantapan mutu? Karena memang lab kita ya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan itu bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien terutama. Jadi jangan dipikir, aduh kok soromen ya kerja di mikro, tapi pikirkan kalian ini amal jariah loh ya untuk pasien ya, pahalanya banyak. Jadi bahan yang terutama berasal dari manusia ya, kemudian bisa juga dari lingkungan di mana kita akan menemukan agen patogen penyebab penyakit manusia, apalagi kalau ngomongin KLB. Kalian ini berjasa ya, menemukan yang awal tidak ada difteri jadi ada difteri. Yang adanya COVID penemu pertama kan yang di lab ya, begitu. Kemudian untuk sebagai lab case ya yang mempunyai peran sangat penting, kita harus memenuhi standar, terutama adalah mutu sebagai upaya pertanggungjawaban kita terhadap hasil yang kita keluarkan. Lanjut, Mas. Ada ininya enggak ya? Enggak ada slide-nya. Sebenarnya kalau ngomongin mutu, kebijakan pemerintah itu sudah banyak disebutkan. Di situ malah kewajiban kita ya sebagai lab klinik, kemudian sebagai macam-macam ya akreditasi, semua mengharuskan adanya pemantapan mutu internal. Nah, kalau teman-teman sudah mulai ikut akreditasi LABKES, itu kan pasti ditanya toh PMI-nya hanya sekedar dokumen apa dilaksanakan? Dilaksanakan ya, semoga ya. Akreditasi itu hanya untuk pemicu atau meningkatkan motivasi kita supaya kita lebih tertib administrasi. Mungkin dikerjakan, tapi tidak dicatat, ya kan? Soros, aduh, jamnya pulang, jam 4 gitu ya. Udah tidak bisa, tidak sempat, aku nyatet-nyatet gitu ya. Jadi, semua PMI kemudian ada pemantapan mutu eksternal yang nantinya, kalau PMI itu apa yang kita laksanakan sendiri. Tetapi kalau eksternal, itu yang menilai orang lain. Ya, jadi supaya adil. Kalau kita menilai diri sendiri ini kan pasti dibaik-baikkan ya. Oh jalan loh, aman, ini baik-baik. Tapi kalau yang nilai orang lain, loh, kurung garuan ya. Belum garuan, ayat pensil. Kemudian, nah kalau ngomongin regulasi terkait mutu dan akreditasi LABKES, ini sudah dari tahun ke tahun seperti ini. Sampai kita menuju ke tahun 2024. Ada perubahan tentang akreditasi LABKES. Jadi akreditasi LABKES atau mutu internal ini nantinya yang keterkaitan itu bukan hanya masalah teknis, bukan hanya mulai analitik saja, tetapi dari awal pra-analitik, analitik sampai pasca analitik, semuanya mengandung pemantapan mutu internal ya. Lanjut. Nah, untuk pemantapan atau jaminan mutu, yaitu adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium. Kegiatannya meliputi komponen, ada internal, eksternal, kemudian verifikasi hasil, validasi hasil, audit. Hati-hati dengan hasil, ya.
Semua yang dikerjakan dari depan sampai tengah sudah oke. Waktu melaporkan hasil, karena kepikiran utang, nah kok ngetiknya salah? Gitu ya. Staphylococcus aureus, jadi Staphylococcus. Kok aku rasa yang negatif itu ya? Entah itu hemolytikus, itu akan berbeda makna. Ya, itu hati-hati. Kayak apalagi kalau yang kuantitas yang isinya angka dari 800 jadi 8000 ya, gara-gara 01 itu maknanya banyak ya. Jadi semua harus dilakukan penjaminan mutu. Nah, apa dampak lab yang tidak terjamin mutu? Semuanya terdampak. Mulai dari pasiennya, dia akan mendapatkan pemeriksaan diagnosis yang tidak perlu. Misalnya awal ya tadi, karena ketetesan sebelahnya tiba-tiba muncul S. aureus. Nah, S. aureus kan MRSA misalnya gitu ya. Padahal pasien ini nggak ada apa-apa. Mungkin ketika proses pengerjaan ada kontaminasi, dia bersebelahan dikerjakan, akhirnya menjadi MRSA. Kemudian TBC juga gitu. Udah ngerjakan begini, dicuwejer, dijajar, sebelahnya yang tidak TBC menjadi TBC. Nah, ini adalah masalah diagnosis yang tidak perlu ya. Kemudian ada keterlambatan diagnosis karena ada masalah di depan. Oh, saya minta sampel ulang, oh saya minta konfirmasi lagi, akhirnya kan menjadi terlambat. Yang harusnya bisa keluar 3-5 hari akhirnya menjadi seminggu lebih. Kemudian pengobatan juga menjadi tidak tepat. Waduh, ini kena S. aureus ini, sudah MRSA, nggak bisa dikasih obat yang biasa, harus dikasih vancomisin. Harusnya dia nggak mendapat vancomisin, akhirnya menjabat vancomisin. Padahal obat ini masuk yang kriteria restriktif, yang nggak boleh dikeluarkan seenaknya, gitu ya. Nah, dampak laboratorium apa? Ya karena tadi nananya banyak, kerjanya pun juga makin banyak. Umak di WC Lab ya, saya mau ngerjakan ini loh, kok aneh ini, kok kayaknya campuran, diulang lagi, akhirnya kan menambah beban kerja. Nah, kredibilitas lab pun juga menjadi dipertanyakan. Waktu dan material lab terbuang. Tadi Mbak Arin sudah hitung-hitungan tadi di depan ya. Oh, nanti kalau salah fitting-nya, cup-nya ngeluarin lagi Bu, harganya satu cup berapa? 200-an lebih, 200.000. Nah, itu kalau diulang sampai 3 kali udah berapa? 700. Ini kalau BPJS nelusur klaim asuransinya itu bisa kena gitu ya. Jadi ini salah satu dampak lab yang tidak terjamin mutu. Kemudian di vaskes tadi belum kredit, ada masalah anggaran, pasiennya numpuk, dan adanya tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat juga jangan ini loh ya, jangan diabaikan. Karena kemarin kita juga mengalami kasus itu, terlambat mengeluarkan hasil. Untungnya hasilnya itu flora normal dan tidak masuk ke nilai kritis, tetapi dianggap menyebabkan kematian pasien. Sempat mau nuntut ya, saya harus sesuai SOP yang di dalam gitu ya. Mulai dari runtutan ceritanya, itu Mbak Arin bikin kronologis bersama teman-teman dan semuanya tercatat. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita keluarkan. Masa Staphylococcus coagulase negatif membuat sepsis, padahal pasiennya dengan stroke dan jantung. Jadi hal-hal seperti ini kecil tapi besar masalahnya, gitu ya. Nah, untuk itu perlu adanya pemantapan mutu internal yang menjadi bagian dari quality assurance. Kalau ngomongin quality assurance itu gelondongan besarnya, sistemnya yang terkait nanti ya, manajemen, teknis, semuanya. Tetapi kalau mengerucut ke arah spesifik teknis, itu nanti istilahnya adalah pemantapan mutu internal atau biasa yang disebut sebagai QC, quality control. Nah, definisi PMI sendiri yaitu upaya pemantauan yang dilaksanakan setiap lab mikroklinik secara terus-menerus. Nggak cuma satu kali toh ya, di depan toh, karena awal bulan, awal tahun, wah yang dokumennya bagus, saya PMI, habis itu lupa ya,
harus terus-menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan suatu pemeriksaan. Nah, pengamatan ini ya mulai dari pre-analitik sampai ke pasca-analitik. Lanjut. Tujuannya apa? Kalau memang ada penyimpangan, dari awal kita sudah bisa deteksi. Misalnya, spesimen tidak layak. Ketika di awal, kita sudah bisa ngecek nih, mungkin mikroskopisnya. Kok banyak sel epitelnya ya? Misalnya sputum nih. Sel epitel artinya apa? Berarti banyak air liur. Ya? Karena kalau ngomongin sputum, sputum itu kan saluran atau siklet dari saluran nafas bawah. Dan dia harus melalui rongga mulut. Nah, kalau rongga mulut dan banyak sel epitelnya, itu artinya apa? Terkontaminasi air liur. Rongga mulut kita banyak bakteri. Nah, kalau bakteri yang kita keluarkan dari air liur, ini bukan sebagai penyebab dari sakit pernafasan, contohnya pneumonia dan lain sebagainya. Jadi di awal kita harus cek nih dari makrosnya. Oh, kok tampak berbusa, berbuih, encer ya. Ini kita sudah curiga liur. Ketika kita bikin preparat, itu banyak sel epitelnya. Untuk sputum, ini masuk ke kriteria rejection. Mungkin kemarin dibahas, pertama sudah ada ya pembahasannya. Jadi kita nggak bisa lanjutkan. Kita bisa meminta sampel ulang. Ya. Kemudian, kalau sudah banyak leukositnya, artinya memang benar sputum. Ini kita bisa lanjutkan. Patogen apapun nanti yang keluar, artinya masih signifikan sebagai penyebab penyakit. Ya. Kalau yang air liur tadi, nggak bisa. Makanya ini sebagai mendeteksi penyimpangan secara dini, perlu dikoreksi. Kemudian memastikan bahwa semua proses pemeriksaan sudah dilakukan dengan baik dan benar, step by step semuanya. Dari tadi yang depan, ketika sampel pertama masuk, penyimpangan, transportasi, pengerjaan, sampai hasil keluar. Dan sebagai dasar untuk memberikan interpretasi hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi klinis pasien. Nanti di akhir ketika hasil keluar, nanti tugas dokter penanggung jawabnya adalah mencocokkan dengan pekerjaannya yang teman-teman lakukan. Ini yang keluar kok ini ya, data klinisnya apa? Biasanya kan di formnya akan kelihatan diagnosis klinisnya, misalnya ISK gitu ya. Yang keluar adalah bakteri E. coli, gram negatif. Nanti ya, nanti di materi interpretasi, oh ini cocok nggak dengan gejala klinisnya? Oh cocok, berarti ini bisa kita keluarkan sebagai patogen penyebab. Begitu ya. Itu juga salah satu tujuan dari pemantapan mutu. Nah ini tadi semua proses terlaksana. Dan sifatnya untuk quality assurance ini harus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Dan itu continuous, berjalan terus. Kita harus merencanakan apa yang akan kita lakukan, kemudian kita lakukan, kita evaluasi kembali, dan itu berlangsung terus-menerus seperti itu. Kalau memang ada kesalahan, ada perbaikan. Lanjut. Nah, untuk aktivitas pemantapan mutu internal, ini saya jabarkan berdasarkan kegiatannya. Kalau pra-analitik, ya mulai dari spesimen harusnya tepat. Misalnya ada abses otak, ya spesimennya ya jangan apa cairan pleura, nggak cocok. Itu di awal itu sudah harus dicek, karena teman-teman yang di depan administratif loket itu kan nggak tahu tuh kepentingannya. Nah teman-teman di mikro ini yang harus cek dan recheck. Di formnya tertulis abses otak, yang datang cairan pleura, nyambung nggak nyambung ya, itu sudah harus di depan. Itu PMI juga sudah harus jalan. Kemudian pengumpulan tepat, misalnya ini pasien kultur darah, biasanya yang paling sering kultur darah ini biasanya teman-teman yang paling krusial adalah menanyakan apa penggunaan antibiotik ya. Kalau penggunaan antibiotiknya misalnya tadi pagi jam 8 diambil kultur jarak,
adalah jam 9, artinya apa? Ya banyak negatifnya, ya. Ya kita senang sih, BHP kita enggak keluar banyak. Enggak gitu ya. Untung. Untung karena kalau negatif kan enggak lanjut ke uji kepekaan kita, tapi enggak bisa gitu. Jadi ditanyakan di situ. Jadi pengambilannya pun juga harus tepat. Apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur minum antibiotik? Ya? Tanyakan pemberian antibiotik berikutnya kapan? Ya? Harus melakukan yang jadul. Ya. Jam tanggal 1, 2. Cari waktu yang terpanjang. Ya. Kalau misalnya pemberian antibiotiknya nanti 8 jam berikutnya, kita ambil 1 jam sebelum pemberian antibiotik yang kedua. Supaya ada fase toleransi itu tadi. Meskipun kalau kita tahu namanya alat medium kultur darah, itu juga mengandung resin untuk menetralisir antibiotik. Tetapi kalau kadar antibiotiknya masih tinggi ya, enggak ngatasi, gitu ya. Kemudian pelabelan ini juga sangat penting. Volume ini juga selalu menjadi isu yang sangat trending. Aduh dong, kasihan dibilang Dracula sama teman-teman. Darah itu yang paling sangat signifikan untuk volumenya, ya. Minimal 8 sampai 10 mili. Itu masih satu sisi, dua sisi tinggal nambahkan. Ya. Dong, enggak bisa, dong. Enggak boleh sama pasiennya, cuma 3 mili. Nah, artinya apa? Positivitasnya pasti rendah, berkurang, ya. Jadi hal-hal kecil seperti itu, yang penting adalah edukasi ke pasien. Jadi kalau teman-teman ini ada yang mengambil spesimen, itu juga harus memberikan edukasi yang tepat ke pasiennya, ya. Jangan terus, ini kenapa sih? Ya pokoknya gitu, Bu. Saya itu disuruh sama dokter ini pokoknya begitu, gitu ya. Nggak bisa gitu ya, harus ada alasannya. Transportasi tepat, biasanya medium transport ini juga menjadi masalah penting, ya. Dipuling, misalnya urine di loket, dipuling sampai besoknya. Dok, nggak ada temennya yang nganter, nggak ada, ya. Dibiarin di situ, artinya apa? Ya, bakteri yang tumbuh pasti banyak di situ ya, akan bermultiplikasi, ya. Ya, seperti itu, penyimpanan juga demikian. Mana yang disimpan di suhu kamar, mana yang disimpan di suhu dingin. Semua under control. Analitik, nah analitik ini meliputi banyak hal. Mulai dari SDM-nya, makanya kenapa teman-teman dilatih di sini. Supaya bisa dipertanggungjawabkan ini sertifikatnya beneran belajar enggak? Gitu ya, kompetensi. Kemudian reagen, media, peralatan, pengujian, biosafety, peralatan juga pipet, itu akan sangat bermakna. Kalau pipetnya tidak pernah dikalibrasi, itu akan mempengaruhi banyak hal. Contohnya kalau saya uji kepekaan TBC, itu kan pakai pengenceran. Itu kalau volumenya berbeda sedikit saja, nanti bisa menjadi resisten. Atau sensitif, atau positif palsu atau negatif palsu. Seperti itu ya, kalau volumenya tidak tepat. Nah ini tadi peralatan yang krusial di sini apa tadi kalau untuk mikro? Contohnya tadi sudah disebutin Mbak Arin, tensi cek, nefrometer. Makanya kenapa harus punya kalibran tadi bilangnya gitu, mevalan 0,5, 1, 2, 4 gitu ya. Jadi itu akan bermakna karena kita harus membuat standar 0,5 mevalan. Kalau lebih artinya bakterinya yang banyak yang kita berikan di situ, hasilnya bisa berbeda, mungkin bisa menjadi resisten palsu seperti itu, ya. Kemudian pasca analitik, interpretasi, pencatatan laporan, dokumentasi, turnaround time, dan ada evaluasi serta tindak lanjut. Nah, kewenangan PMI harus dilakukan, ini tanggung jawabnya ke semua. Yang memonitor adalah PJ Lab-nya dan yang melaksanakan biasanya APLM-nya dengan jobdesk seperti ini. Lanjut. Semua harus terdokumentasi. Nah, cek dan recheck permintaan pemeriksaan sesuai form pemeriksaan. Ini yang paling sering menjadi salah juga anaerob. Anaerob itu biasanya sampelnya swab. Benar apa salah?
Kenapa kok salah? Anaerob itu apa? Nggak suka dengan oksigen. Nah kalau kita pakai swab, pasti terpapar oksigen, percuma. Meskipun dibawa cepat ke lab, ya sama aja bohong, ya. Itu contohnya. Kalau memang diagnosisnya pneumonia, ya permintaannya biasanya kultur sputum atau darah juga biasanya karena takut adanya sepsis, seperti itu ya. Kemudian sampel sesuai dengan pemeriksaan, anaerob bisa dari jaringan, kalau urin hanya urin suprapubik, yang lainnya nggak bisa. Kemudian sputum tidak bisa anaerob, karena kita tahu sputum itu dari paru, paru kaya dengan oksigen. Kemudian pelabelan juga harus sesuai antara pasien dan spesimen dan tidak tulis di ditulis di pot apa di tutupnya. Karena kalau tutupnya dipindah-pindah nanti bisa salah. Lanjut. Beri instruksi untuk pengumpulan dan transportasi spesimen, tetapkan kriteria untuk spesimen yang dapat diterima. Kalau di BPLK Surabaya ini saya pasang di website-nya. bplksurabaya.id bisa di download di situ kalau mau nyontoh kriteria kelayakan spesimen. Ini kepentingannya apa? Supaya nggak usah ngapalin teman-teman ya, memori kita kan terbatas ya, mungkin giga itu sudah dengan utang cicilan dan lain sebagainya, jadi bisa dicatat nanti bisa di download dicontoh di ini ya. Kemudian untuk kriteria penolakan juga harus ditetapkan. Biasanya apabila wadah atau potnya bocor atau pecah, itu pasti sudah kontaminasi kemana-mana. Itu sudah menjadi tidak layak. Kemudian label salah atau tidak sesuai harus dikonfirmasi ke petugas pengirim. Permintaan pemeriksaan salah, ini pun juga harus dikonfirmasi, ya. Media transport salah, spesimen kosong dan lain-lain. Nah, media transport salah ini pernah kejadian. Jadi difteri ditaruh di VTM, bisa? Mau pemeriksa difteri, dok adanya VTM, soalnya yang di dinas itu kan VTM. Apakah mau dikerjakan? Kenapa? Harusnya pakai amisnya ya, kenapa kok VTM kok nggak boleh? Virus, nah ya, kenapa? Karena di situ ada penisilinnya. Nah bakteri kalau ada penisilin nggak ya mati ya, innalillahi. Jadi nyampe ke situ juga susah dicari. Jadi jangan diterima dan diberi keterangan penyebabnya apa, gitu ya. Untuk menolak sesuatu itu juga harus ada dokumentasinya dan konfirmasi ke pengirim. Jangan terus serta-merta, wah langsung heboh viral, petugas kesehatan, rumah sakit, panajam menolak sampel pasien, gitu ya. Lanjut. Masuk di TikTok. Nah ini syarat kelayakan spesimen yang saya pasang di website, lanjut. Nanti bisa dilihat. Nah untuk SDM harus qualified dengan jumlah cukup dan volume dan kompleksitas pekerjaan, mengikuti pendidikan berkelanjutan, berikan standar kinerja tertulis dan dievaluasi setiap tahun. Kalau di kita ada uji kompetensi. Nah gimana caranya uji kompetensi antar personil? Kalau kita ikut PMA, itulah saatnya kita untuk saling menilai, ya, baik itu diri sendiri sama temannya Mbak Arin, itu gitu. Kalau ada pegawai baru, oh ini tak suruh ngerjakan ya, dicek. Dia nanti kemampuannya sampai mana. Kalau misalnya masih tidak mampu, nanti dia yang berhak mendapatkan refresh pelatihan, seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh formula kompetensi yang di SDM yang mikro, ya, kebutuhannya apa dan lain sebagainya. Bisa, oh ini contoh yang dari luar, kita juga ada sendiri untuk formulirnya. Lanjut, Mas. Nah, untuk sumber daya manusia tadi sudah kualifikasi, pelatihan, dan uji kompetensi tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Untuk standarnya dibikin sendiri, sesuai kebutuhan akreditasi labnya. Jangan terus uji kompetensi tiap bulan. Ya, kerajinan kalian. Ngabisin BHP lanjut. Nah untuk peralatan, periksa semua dokumen fungsi peralatan ya. Lakukan kalibrasi, verifikasi kinerjanya seperti apa. Ini juga harus rutin dikerjakan. Apabila memang dia butuh pemeliharaan, jadwalkan pemeliharaan rutin. Mikropipet itu juga perlu, ini kadang-kadang sering lupa
nggak dikalibrasi, karena barangnya ini kan dipakai terus tiap hari ya. Kadang-kadang kalau sudah enak itu males diganti yang baru. Iya Pak, iya. Iya. Ya, terus anak saya mesti gitu. Ini waktunya kalibrasi. Aduh Bu, gitu mesti gitu. Kenapa? Gak enak cekelan nih katanya gitu ya. Gak enak kalau dipegang begini-begini gitu. Tapi tetap harus dikalibrasi. Tandanya kalau sudah lost goal gimana? Ya volumenya itu kan biasanya terlihat ya. Teman-teman kalau misalnya mikpad memasukkan ke kaijuk itu kan kelihatan volumenya biasanya berapa. Kalau berkurang banyak ya artinya ada variasi di sana, ada perbedaan volume. Nah itulah nanti yang harus hati-hati untuk mikropipet. Lanjut. Nah ini untuk contoh-contoh peralatan yang perlu dipelihara dan dikalibrasi. Mulai dari BSC. BSC itu mulai airflow-nya, kemudian kebersihannya, disinfektan, kemudian UV dan lain sebagainya. Semua harus ada yang maintenance harian, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Lanjut. Nah ini terkait pengerjaan analitik untuk strain kuman kontrol. Ini juga harus menjadi perhatian dari teman-teman. Untuk kuman kontrol harus ada yang strain preferensi standar yang memang telah teruji dan ada sertifikatnya. Ya, kalau nggak ada gimana? Mahal dong. Ya udah, boleh pakai kuman PME. Karena kalau kuman PME itu artinya oleh penyelenggaranya sudah diuji karakteristik, uji homogenitas dan uji stabilitas. Ya. Kemudian kalau nggak ada lagi, apa yang harus dilakukan? Wis nggak usah dikontrol dong, percuma, gitu kan? Motong, karena nggak dapat. Gimana rumah sakit nggak membelikan? Saya sudah mengajukan 1 tahun nggak di ACC, 2 tahun nggak di ACC, terus putus asa. Nggak boleh pakai kuman isolat klinis, tetapi harus diverifikasi metode dulu. Ambil 20 dokumentasi atau pengulangan itu, dari kuman itu dilakukan oleh orang yang berbeda di waktu berbeda dan hasilnya harus sama. Itu nanti kita bisa jadikan menjadi kuman kontrol. Itu yang paling jelek, paling rendah. Ya. Yang pertama tadi ATCC atau ATCC itu istilah American Type Control Collection. Jadi dia beli yang sudah ada sertifikatnya. Ininya punyanya Amerika. Kalau yang punya Eropa itu ada yang NTCC atau apapun ya istilahnya. Kalau tidak ada vendor khusus untuk pembelian kuman kontrol. Dan harus dicek nih sertifikatnya. Dia turunan keberapa? Ini nggak hanya menikah yang butuh dicek keturunan apa, bibit, bebek, bobot, ya. Ini juga ngomongin ini. Dia sudah turunan keberapa? Ketiga. Kenapa? Kita harus membuat jangan sampai turunan itu terlalu banyak. Maksimal 5 lah atau 6. Karena kenapa? Kalau bolak-balik diturunkan itu bisa berubah karakteristik dan terjadi mutasi. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi pertama tadi kontrol yang bersertifikat, kedua bisa dari PME, yang ketiga bisa di isolat klinis dengan verifikasi metode. Ya. Cara penyimpanan dan pembuatan stock strain dan working strain ini juga harus diperhatikan. Jadi kalau sudah dapat kuman kontrol, itu beli ya. Itu jangan langsung semua dipakai di saat itu juga. Jangan, karena ini kan mahal. Langsung alikuat. Kan biasanya dapat bentuk liofilize atau stick, itu nanti direkonstitut, diencerkan dulu. Langsung bikin alikuat yang banyak. Simpen di minus 80 kalau punya. Kalau nggak punya, bisa ke minus 20. Tapi artinya jadi berbeda. Viabilitas atau daya tahannya menjadi berbeda. Kalau minus 80 itu 5 tahun ke atas masih bisa tahan, bahkan sampai 15 tahun. Asalkan mediumnya benar. Jadi ketika proses penyimpanan itu ada medium yang isinya nutrisi dan pengawet sebagai anti kriopreservatif itu ya, untuk anti merusak si bakterinya ini bisa karena suhu yang sangat dingin dia tidak merusak selnya. Misalnya kita bisa pakai PSB plus gliserol. Itu nanti kita simpan langsung di minus 80, dia bisa bertahan di atas 5 tahun, bisa sampai 10 tahun, 11 tahun.
Nah, nanti yang untuk berikutnya kita bisa taruh di minus 20. Ini nanti yang kita jadikan untuk bulanan dong kontrolnya. Nah, untuk yang minus 8 kulkas biasa itu yang dipakai untuk harian. Yang diesrek. Jadi nanti bikin alikuat-alikuat itu untuk perencanaan kuman kontrol. Kemudian ketika mengambil kuman kontrol dari minus 80 itu jangan di-towing, jangan nunggu sampai cair, bisa dikerok di atasnya, langsung dimasukkan. Karena kalau sudah towing itu tidak boleh dimasukkan lagi. Kenapa? Karena pasti viabilitasnya juga sudah menurun dan resiko kontaminasi sangat besar. Jadi intinya itu ya. Lanjut. Ini untuk pemeliharaan sering kuman kontrol, tadi sudah saya jelaskan. Glycerol itu fungsinya adalah pengawet. Persentasenya tergantung referensi yang digunakan. Bisa dari 20% ya. Biasanya standar 5 sampai 15%. Bisa 20% silakan sesuai dengan referensinya. Ini hanya sebagai pengawet. Yang penting adalah mediumnya. Biasanya yang paling kuat itu skim milk. Kalau teman-teman bisa bikin skim milk, cuman ada proses pembuatan karamel, hati-hati gosong gitu ya. Itu bisa, PSB pun juga bisa, PHI juga bisa. Gitu. Lanjut. Nah, untuk media juga demikian, untuk PMI setiap lot number baru ya, misalnya dari medium base, itu ketika lot number baru aja, jangan terus setiap hari dilakukan kontrol juga, jadi disesuaikan kebutuhannya. Lot number, kemudian catat semuanya, detail tanggal pembuatannya, pH dan lain sebagainya. Dan ketika medium itu jadi, baru dilakukan kontrol di mediumnya yang sudah jadi ini tadi. Yaitu, periksa secara visual dulu, warna, konsistensi, kedalaman semuanya, ada gelembung atau tidak. Kemudian diuji sterilitas. Dalam satu batch ketika kita membuat media, itu pilih secara random. Ya, kalau di atas 10 biasanya 10% atau pakai referensi yang 5%, tidak usah terlalu banyak. Itu masukkan ke inkubator, biarkan dia dicek apakah ada pertumbuhan atau tidak. Ya, itu namanya uji sterilitas. Dan dilakukan uji kinerja atau performa. Jadi dari bakteri itu kita gunakan kuman, dari media itu kita gunakan kuman kontrol yang positif. Kalau dia tumbuhnya subur berarti bagus untuk medium tersebut. Lanjut. Nah, ini di sterilitas biasanya standar 10% tergantung medium yang digunakan. Lanjut. Nah, ini uji performa tergantung medium apa yang akan kita pakai di situ. Kalau misalnya kecil ya. McConkey, blood agar base, biasanya kalau blood agar base pakai S. aureus. Ada pertumbuhan atau tidak, dan kita juga bisa melihat hemolisanya. Beta hemolisis, gitu ya. Ya tadi MH nanti apa ya keluar? Nanti tanya di lab ya, MH apa? Ada, lanjut. Semoga nggak salah, kayaknya S. aureus. Nah, ini cat reagen dan sera juga demikian. Tanggal disiapkan, diterima, simpan sesuai rekomendasi. Tes dengan kontrol positif dan negatif sebelum digunakan, dan apabila ada yang kadaluarsa harus dibuang. Contoh ZN, itu mudah ya, pakai yang slide negatif sama plus, slide 1 plus. Gram pakai E. coli sama S. aureus untuk melihat gram positif, gram negatif. Kit komersil juga demikian, ini biasanya kalau untuk penggumpalan, aglutinasi, MRSA, ini juga harus pakai kontrol. Supaya ketika, soalnya kadang-kadang sering rancu, ini keruh atau menggumpal aglutinasi. Soalnya biasanya kalau kita ngulir-ngulir gini langsung menggumpal, ya itu menggumpal. Tapi kalau dia rata, homogen, itu bukan menggumpal, itu keruh. Ya. Ini kuman kontrol QC cat dan reagen, nanti bisa dibaca lanjut. Ini QC uji sensitivitas antibiotik, tadi sudah disampaikan Mbak Arin ya. Ini juga untuk distribusi ya, perhatikan diameter peletakan, ketebalan juga ya. Ketebalan itu sangat penting ya. Kemudian diameter peletakan mau pakai yang plate 150 mili ya maksimal 12 dis. Kalau mau pakai plate yang diameternya 100 mili 5 sampai 6 dis. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Biasanya dinego, teman-teman ini sukanya nawar ya.
kayak di pasar. Dikit-dikit, oh ini emang dong kayak satu. Ya jangan dikasih satu, ya dibelah jadi dua gitu ya. Biasanya kan emang disusul-susul lah gitu ya. Tujuh dong gak apa-apa dok. Nah ini nanti overlap, bacanya jadi sulit ya. Lanjut. Nah ini untuk pembacaan hasil QC yang uji sensitivitas antibiotik. Minimal untuk yang disdifusi itu ada 3 kontrol. Pakai Aerosolius, E. coli, dan Pseudomonas aeruginosa. 3 kontrol itu yang harus digunakan untuk uji kepekaan. Lanjut. Kalau untuk ini untuk ininya ya, troubleshootingnya. Mana yang kira-kira kalau memang ada kegagalan, apakah karena pH-nya, pembuatan medianya, ketebalannya kurang, penyimpanan antibiotik, jadi banyak sebenarnya. Jadi harus ditelusur satu-satu. Ini untuk identifikasi dan uji kepekaan yang alat otomatik ya. Kalau pakai alat otomatik, itu kontrolnya jauh lebih banyak biasanya. Lanjut. Nah ini seperti yang tadi Mbak Arin, petek to compact, lanjut. Nah, ini adalah tabel kontrol yang harus digunakan untuk gram negatif dan gram positif. Dilakukan semua? Kayaknya pakai tongkat ini, kita jangan pakai hemat, ya. Lanjut. Dia pakai hemat. Oh, ternyata enggak saya tulis di sini. Nanti di file pack itu biasanya dia yang pakai hemat, mana yang memang dibutuhkan, mana yang untuk tetap mengontrol itu ya. Nah, ini tadi sebelumnya tadi pas ulang. Nah, ini contoh dokumentasi PMI yang saya Excelkan di sini ya, supaya lebih mudah ketika proses akreditasi dan lain-lain. Dulu semuanya ditulis pakai tulisan tangan dan males nulis. Akhirnya sekarang saya kontrol di elektrik seperti ini supaya saya bisa memverifikasi dan bisa divalidasi oleh manajer mutu supaya kelihatan mana-mana. Kan sekarang kita bisa pakai Excel per sheet itu ya, lebih mudah. Apakah dia kap GN, kap GP, uji kepekaannya ini, yes, dan lain sebagainya, itu kita bisa lebih mudah untuk mengakses sama-sama. Lanjut. Nah ini error, kenapa sih kita sangat fokus sekali dengan error yang terjadi di lab? Lanjut. Karena memang dari suatu studi menyatakan ketika pre-analitik itu kemungkinan besar error adalah 46-68,82%. Nah kalau error apa yang terjadi? Ya hasil yang di belakang ya salah semua ya. Garbage in, garbage out. Kalau yang kita terima sampah, yang keluar hasilnya pun juga sampah. Jadi sangat berperan sekali pre-analitik di depan. Kalau untuk error analitik sekitar 7-13%, post-analitik kita sudah tinggal mentas, sudah tinggal mengeluarkan hasilnya, inilah kok dilala salah. Ini juga menjadi masalah penting, sekitar 18,5-47%. Lanjut. Nah, kesalahan yang ada di dalam lab pre-analitik itu mulai dari tadi ya, kesalahan labeling terutama. Paling sering adalah human error, kesalahan label. Kemudian kalau analitik biasanya lebih ke arah alat diagnostiknya ya. Entah itu error rusak, biasanya alat diagnostik otomatis itu ada menunjukkan errornya karena apa. Entah karena listriknya nggak stabil. Ini kalau daerah luar Jawa itu sering masalah listrik. Masih sampai sekarang? Masih. Jadi sampai harus ada UPS, harus ada genset, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, terakhir untuk pemantapan mutu eksternal. Ini juga menjadi isu yang sangat penting. Lanjut, Mas. Nah, definisinya yaitu kegiatan yang dilakukan secara periodik oleh pihak lain di luar lab yang bersangkutan. Fungsinya untuk memantau dan menilai penampilan suatu lab dalam pemeriksaan tertentu. Bisa 1 tahun sekali, biasanya 1 tahun 2 siklus, 6 bulan, supaya lebih stabil untuk ininya ya, pemeriksaannya. Dan fungsinya untuk peningkatan sistem manajemen mutu lab sebagai ukuran kinerja laboratorium. Lanjut. Nah, sebenarnya kalau dibilang PMA itu banyak poinnya ya, mulai dari uji profisiensi. Cuman ini sering salah kaprah, PMA itu lebih cenderung ke uji profisiensi ya istilahnya. Padahal PMA itu banyak, bisa uji banding. Kalau di lab itu biasanya ada cross check ya, cross check, uji banding,
lab rujukan dan lain sebagainya. Kalau uji profisiensi kan dari BPLK misalnya mengirim ke kalian. Nanti kalian yang kita kasih soal ujian, kalian menginput hasil, kita yang menilai. Kalau uji banding, kalian sendiri yang aktif mengirim ke lab rujukan. Saya kok rasa kurang tepat ya, ini coba sih saya kirimkan apakah jawabannya sama dengan yang saya lakukan. Itu uji banding. Nanti diri kita sendiri yang menilai. Biasanya ada kesesuaian 90%, oke. Bisa sebagai dasar bahwa kita memang sama dengan lab yang lain, maksudnya hasilnya baik gitu ya. Atau evaluasi onsite atau di tempat. Biasanya kalau ada supervisi terus kita ngecek di area tempat, oh ya ini coba baca mikroskopisnya benar enggak? Scan T 1 plus 2 plus kayak gitu misalnya. Ini contoh aja. Lanjut. Keuntungannya ya selain bisa membandingkan kinerja hasil dengan lab penguji yang berbeda, bisa mendeteksi atau membantu permasalahan yang ada di dalam kita ya terkait operasional, dan ada bukti objektif. Biasanya bahan-bahan seperti ini justru kita gunakan sebagai senjata meminta-minta. Contohnya ya, misalnya kita nggak lulus PME, semua tahu biasanya. Kenapa? Oh iya, ini waktunya saya ngajukan pelatihan atau waktunya saya beli alat baru kayak gitu. Karena error hasilnya nggak bisa, jadi ada bukti tertulis untuk pengajuan. Kemudian menunjukkan area yang memerlukan perbaikan dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Lanjut, ini contohnya EQA, ada yang sifatnya wajib, ada yang secara mandiri, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, macam-macam. Ada yang kelasnya nasional, regional, maupun lokal. Lanjut. Nah, ini BPLK sebagai salah satu penyelenggara PME berdasarkan Permenkes tahun 2016. Lanjut. Dan kita ada aplikasi simultan sehingga teman-teman bisa masuk untuk mengikuti PME secara mandiri sesuai dengan parameter yang kita ajukan. Nah, mekanismenya apa? Kenapa kok tadi bisa kita gunakan untuk mekanisme strain control? Karena ini kita harus registrasi dulu. Kemudian preparasi bahan uji itu kita harus benar-benar menyiapkan karakteristiknya, homogenitasnya sama stabilitasnya. Dan itu kita pertanggungjawabkan juga ke ISO 17043. Ya. Jadi kita ngirim enggak serta-merta cuma ngirim. Kita kayak ada ujian juga di dalam. Nah, itu audit, pertanggungjawabannya, dokumennya seperti apa. Untuk cek kualitas bahan uji pun ya, kemudian kita kemas, itu pun juga harus memenuhi prinsip triple packaging. Kalau biologi, mikrobiologi ya. Dan dingin supaya tidak kontaminasi. Nanti baru hasil teman-teman memberikan jawaban dan kita analisis. Lanjut. Ini siklus 1, siklus 2 setiap tahun terdiri dari, ini teman-teman yang masih sering salah, enggak paham di cuklaknya. Itu kita kasih 3 isolat, 2 yang patogen, 1 flora normal. Supaya apa? Melatih kalian menentukan. Kalau di sini saya, dia sebagai flora normal, enggak akan saya keluarkan uji kepekaan. Kecuali klinisinya meminta dengan alasan tertentu. Biasanya saya minta dengan permintaan tertulis. Karena kalau flora normal ini kita uji kepekaan, nanti macam-macam interpretasi dokter klinisinya itu nanti dipakai itu antibiotiknya untuk mengobati yang nggak perlu. Jadi fungsinya ini untuk melatih kalian belajar CLSI. Ya, lanjut. Kriterianya ya, untuk penilaian, harus ada ketepatan genus, ketepatan spesies, dan dampak klinis. Nanti kalau kalian lihat, oh ini loh dong, cuma member-member kok nilainya 1 atau 0. Misalnya sama-sama stafilokokusnya, satu aureus, satunya viridan, kan jelas berbeda. Antibiotiknya juga berbeda. Artinya apa? Kalau sampai salah kalian menjawab stafilokokus viridan, antibiotik yang diberikan itu ya pasti salah semua. Ini saya salahkan, begitu ya. Untuk uji kepekaannya. Kemudian spesiesnya gitu ya. Udah gram positif jawabannya listeria loh kan. Susah gitu ya, jauh. Ini artinya kita bisa deteksi. Ternyata di lab tersebut hanya pakai mekongki. Padahal primary plate itu minimal ada blood agar sama mekongki. Itu paling minimal. Kalau ngomongin sputum yang pasti virus, bisa ditambah dengan coklat. Ya, itu minimal. Jangan rusak ti ya,
problemnya itu tadi pakai terawangan, Mbak Arin bilang, oh jangan diterawang loh. Sak koloninya juga diterawang. Mengkongki gula-gulanya ini, oh ini kira-kira ini, wah ini ilmu penerawangan ini ya, mikroklinik, bukan mikroklinik. Lanjut. Ini nilai akhir, lanjut. Nah, kemungkinan kesalahan biasanya ini ya, untuk identifikasi kadang-kadang masih salah di genus maupun spesies. Input data, kalau genus dan spesies itu kembali lagi, pastikan koloninya murni. Kalau tidak murni, udah macam-macam interpretasinya alat gitu ya, sesakti-saktinya alat tetap nggak sakti ya. Contoh masuk BPLK Mbak ini sendirian, oh sesuai KPP, oh ini namanya misalnya Rina gitu ya. Nanti kalau ini masuk bareng-bareng doyang Rina mana, itu sama kayak alat identifikasi ya, apalagi skotum. Terus hati-hati dengan streptococcus. Streptococcus itu kan kecil-kecil gitu ya, koloninya pinpoint. Nah itu kalau nempel-nempel, hati-hati. Kemudian vancomycin. Menentukan vancomycin resisten itu juga hati-hati ya. Biasanya kita pernah kejadian S. aureus vancomycinnya resisten kan jadi VFSA. Ini bukan rame ini kalau ada VFSA karena belum ada. Ternyata ketika kita purity check lagi, sisa yang dari petek itu ya, kita tuang lagi, kita purplet, ternyata ada dua koloni, satunya punyanya enterococcus. Enterococcus itu nempel ke staphylococcus. Dan enterococcus itu sering digandoli si vancomycin resisten. Dan ketika nyantol ke ini, akhirnya yang terpecah adalah vancomycin resisten. Di hal-hal kecil seperti itu tetap harus dijalankan ya untuk kayaknya. Lanjut. Ini kayaknya terakhir ya, tindakan korektif apa yang harus ini nanti bisa dibaca. Lanjut. Ya, terakhir ternyata slide-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang satu pantun lagi sebelum diskusi. Macet bikin telat, enggak belajar bikin kudet. Mari tetap semangat karena mikro selalu aktif. Terima kasih. Yeah.